fal haqqu subhanahu lam yardha an takuna muhibban bal mahbuban. Allah subhanahu wa ta'ala, fal haqqu, al haqq maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yardha, tidak senang, tidak ridha, an takuna muhibban. Tatkala kita hanya menjadi seorang muhibban, seorang yang mencintai Allah, kan itu kan, bal mahbuban, akan tetapi Allah itu senang ketika kita menjadi hambanya yang al-mahbub, yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai Allah, belum tentu dicintai oleh Allah, kan itu rumusnya. Benar mencintai, karena seringkali mencintai itu hanya sekedar basa-basi. Tapi kalau mencintai benar, tentu menjadi al-mahbub, dari al-muhib menjadi al-mahbub. Nah, makanya kalamnya dari Ibn Athaillah ini, jadi Allah itu tidak suka kalau kita berhenti kepada maqam muhib, muhibbin, tapi harus menjadi al-mahbubin, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya ginilah, jaminan ini mencintai perempuan gitu kan, perempuannya belum tentu mencintai kan gitu. Nah, ini kan problem kan gitu kan. Kita mencintai Allah, tapi Allahnya tidak mencintai kita. Tapi salah satu jalan dicintai oleh Allah itu adalah mencintai Allah.